Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Seperti harapan kita bersama, kita semua dalam keadaan baik. Tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan bulan Januari tahun yang baru 2021. Harapan saya kita tetap sehat, terus semangat, dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pada pagi hari ini, pendeta Angga akan mengusung tema "Ibadah pada Zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru". Sebelum kita mendengar serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak terkasih surgawi, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, oleh karena kasih setiamu tidak pernah berhenti menyapa kami setiap hari. Kami datang Tuhan, segala puji dan hormat serta syukur hanya bagi Tuhan, karena hanya kepada Tuhan sajalah yang patut disembah. Terima kasih, Bapak, kiranya Engkau akan menolong kami untuk merenungkan firman-Mu dan boleh kami pakai sebagai pegangan hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 2 yang berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, Mazmur 100 yang merupakan bacaan kita hari ini berisi undangan yang tegas bagi umat untuk menyembah Allah karena sudah merupakan kehendaknya lah bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan harus mengabdikan diri untuk melayaninya dan bergiat di dalamnya kita harus beribadah kepadanya dalam segala ketaatan dan sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Seperti yang tertulis di ayat 2. Pada zaman perjanjian lama, awalnya ibadah dilakukan di dalam kemah pertemuan. Barulah pada zaman Raja Daud terpikir untuk mendirikan bait suci. Tetapi baru pada zaman Raja Salomo, bait suci itu didirikan sesuai perintah Tuhan. Ibadah di Bait Suci menekankan tata cara upacara ibadah berupa kurban, kurban harian, setiap pagi atau sore. Selain itu, perayaan Paskah dan penghormatan hari pendamaian juga merupakan hal yang penting dalam kalender tahunan Yahudi. Upacara agama berupa pencurahan darah, hewan kurban, pembakaran kemenyan, penyampaian berkat imamat, dan lain-lain. Cenderung menekankan segi upacara, sehingga mengurangi segi kerohaniannya. Banyak orang di Israel dapat mengikuti ibadah umum di bait suci, baik dengan doa-doa bersama maupun untuk mengungkapkan kasih serta syukur kepada Allah dalam tindakan ibadah batiniah yang sungguh-sungguh. Ketika bangsa Yahudi dibuang ke Babel, maka ibadah tetaplah merupakan satu hal kebutuhan yang dipenuhi dengan cara pendirian sinagoga yang tata cara ibadahnya terdiri dari shema yaitu pengakuan iman sebagaimana tertulis di dalam ulangan 6 ayat 4 sampai 5 doa-doa pembacaan kitab suci serta penjelasannya setelah kembali dari pembuangan dan membangun kembali bait suci di Yerusalem Pola ibadah di bait suci dan di sinagoga terus berlanjut. Pada zaman Perjanjian Baru, ibadah di bait suci dan sinagoga masih berlangsung. Tuhan Yesus dicatat turut mengambil bagian dalam ibadah di bait suci maupun sinagoga. Namun, Ia menekankan pentingnya ibadah yang sungguh-sungguh menunjukkan kasih terhadap Bapak Surgawi. Pada zaman para rasul, awalnya gereja tidak meninggalkan pola ibadah di bait suci dan di sinagoga. Namun, seiring dengan penganiayaan orang Kristen, terjadilah pemisahan gereja dengan bait suci dan hari Sabat Yahudi, serta upacara-upacara keagamaan Yahudi. Meskipun pola ibadahnya kemungkinan besar masih meniru pola ibadah sinagoga. Dengan penambahan adanya hari Minggu sebagai hari pertemuan ibadah dan adanya ibadah harian, ibadah baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru semuanya dilakukan orang Israel seturut dengan perintah dari Allah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan juga adalah ibadah-ibadah yang harus kita lakukan seturut dengan perintah Allah, dengan berbagai tradisi yang ada. Tetapi juga dengan kesungguhan hati, seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjalankan ibadah kita, kebaktian-kebaktian kita, surut dengan warisan tradisi gerejawi yang kita warisi, tetapi kita juga lakukan itu semua, hidupi itu semua dengan kesungguhan hati, dengan penghayatan yang benar, dan hati yang hanya terarah kepada Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pada hari ini kami boleh diingatkan bahwa engkau menghendaki agar kami umatmu menjalankan ibadah seturut dengan ketetapan-ketetapan yang sudah engkau tuliskan di dalam Alkitab. Saat ini kami mewarisi akan tradisi ibadah dari Alkitab maupun tradisi ibadah gereja reformasi yang terus kami pegang teguh, kami jalankan. Kiranya kami boleh menjalankan itu semua dengan penghayatan dan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan itu semua tertuju kepada Tuhan dan bertujuan untuk memuliakan Engkau. Ampuni kami. Jikalau selama ini kami hanya mementingkan ritualisme, tata cara ibadah, tetapi kami mengesampingkan bagaimana kondisi hati kami yang beribadah. Mampukan kami mulai dari hari ini juga memperhatikan hati kami ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Agar kami boleh mengarahkan hati kami sepenuhnya kepada engkau, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tanggal 14 Januari adalah tanggal yang istimewa dalam perjalanan pelayanan saya. 14 Januari 2019, saya diteguhkan sebagai pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Karangsaru, Semarang. Selama dua tahun melayani sebagai seorang pendeta, ada banyak hal yang saya temui. Satu hal yang pasti, bahwa semuanya itu saya jumpai atas perkenan Tuhan. Dan ada banyak berkat Tuhan yang saya rasakan selama saya melayani sebagai pendeta di GKI Karangsaru. Berkat Tuhan itu dapat berupa perhatian dari jemaat, teguran dari jemaat yang semuanya itu boleh membuat saya menjadi semakin diperlengkapi untuk menjadi hambanya yang taat dan setia. Atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan yang sudah saya rasakan selama dua tahun pelayanan ini, maka saya juga ingin berbagi berkat kepada anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, Semarang. Saya menuliskan 12 naskah khotbah pilihan yang sudah pernah saya sampaikan di GKI Karangsaru Semarang dan juga 12 himne yang juga saya terjemahkan. Saya cetak dalam sebuah buku dengan judul Menyelami Samudra Firmannya. Kiranya buku ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kembali mengingat-ingat akan khotbah-khotbah yang sudah pernah didengar sekaligus menjadi alat refleksi bagi kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang kita dengar ataukah kita sudah melupakannya begitu saja? Buku ini saya bagikan dengan kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan GKI Karang Saru Semarang. Satu keluarga mendapatkan satu buku Buku ini dapat dipesan dengan cara mengirimkan pesan WA melalui nomor di bawah ini. Buku ini akan dibagikan bersamaan dengan pembagian paket lilin prapaskah 2021. Kiranya buku ini boleh menjadi sarana bagi Bapak Ibu saudara sekalian untuk boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam pendalaman akan firman Tuhan. Selamat membaca, Tuhan memberkati.